Nah, aku nyekel atusan miliar, si Toto. Makanya rezeki itu bukan rupa uang, berupa barang. Nah, Gusti, apa caranya ngekek ya, Pak? Teko wong. Wong, pintas, munggah, diserano tinggalane leluhur. Terus serano bokor, pusoko. Apa gak dunya ini? Komene teko Jambi telepon wingi. Kada lo telepon teko Jambi wingi. Saya tugasnya hanya menjaga harta titipan Soekarno yang diserahkan kepada Eyang Lawu. Kenapa? Lompas, gak mari ngebel wingi. Ya, wongnya lo ngebel bisa. Makanya aku bingung nonton wong-wong. Apa kok nurut buru dunia? Bukan ngomong kosong lah, wis tak liwati kabeh. Saya selama mulai SD, utakku pikiranku mes nyembah Gusti Allah. Mangkane sampe wong tuaku murang-muring, kon gak sekolah, saking goblok ngono aku. Temennya nyambut gawe apa kon gak sekolah? Lah monggo sa. Rezeki wis ana sing ngatur, Mak. Rezeki ana sing ngatur nek kon gak nyambut gawe. Iso badok aku. Lho, ya iku debate hanya itu. Delok ae meneh. Saya enggak pernah sambat wong tuaku, Pak. Aku jange rabi ngene enggak pernah. Modal-modal dhewe. Rabi yo rabi dhe. Bondo-bondo dhewe. Nah, aku nonton wong-wong ngejar dunia ini guyu. Sampean kerja puluhan tahun sampai gerang sampai ngene, nglompok piro? Aku takon. Sik, ini ngejar dunia, ayo. Lompok piro? Ayo, takon aku. Dunia bukan berarti uang loh. Rezeki bukan berarti uang. Aku ande mulai mari lulus SMA ibaratnya nyambut gawe. Ande sampai saiki iku ande kita memburu harta duniawi. Saya bukan omong kosong. Saiki. Gusti Allah. Senajan dolan kopi. Senajan aku kopasen. Tapi semua berupa barang. Gak percaya wa? Tak buktekno, tak dol, tak teraksesekno. Tak buktekno, situk ae tak. Nah, aku wis nyekel atusan miliar, situk tok. Makanya rezeki itu bukan rupa uang, berupa barang. Nah, Gusti, apa carane ngekek ya, Pak? Teko wong. Wong pintas munggah diserano tinggalane leluhur. Iku dunya. Terus serano bokor. Pusaka.
apa gak dunia ini? Komennya tekan Jambi telepon wingi. Kenapa lo telepon tekan Jambi wingi? Saya tugasnya hanya menjaga harta titipan Soekarno yang diserahkan kepada Eyang Lawu. Sopo Eyang Lawu? Brawijaya. Uang wis nyata, berlian wis nyata, tinggal mengantar ke pemilik. Sing jogo sampai gak sekolah, gak kerja. Anake mulai cilik sampai gede gak disekolahno, kok gak duwe-duwe. Jopo sak peser pun gak wani. Suatu saat saya antar ke sana. 60T. Ku rezekine Gusti Allah. Nek ngekei melalui seseorang dan melalui leluhur-leluhur. Leluhur ngeterno ngongkon menungsa sapa? Leluhur ngeterno melalui menungsa sapa? Wis ngono tok. Dan itu datang dengan sendirinya tanpa kita minta. Karena Allah sudah mempunyai rencana. Dan aku sendiri enggak memberi orang yang serakah, rakus. Sing umeke nang nafsu duniawi. Enggak percaya enggak? Tunggu tanggal mainnya. Nyata iku duwe. Enggak, ya enggak tahu. Wawa-wawa alam. Nyata, wis wujud. Dadi omahe wis gembok tok dhewe. Gak kerja gak apa, hanya wirid tok, dikir tok, kepengin nemokno sing duwe. Otomatis nek diterno kan sing duwe gak meneng. Mbok dikeki berapa bagian? Gawe anak-anak bojone sak turunane. Napa? Lompas, gak mari ngebel wingi. Ya, wonge lo ngebel bisa. Bahkan aku bingung nonton wong-wong. Lapo kok nurut buru dunya. Kejarlah akhiratmu, niscaya dunia yang mengejarmu. Wes pray. Tak tutup sak mene ae iki nang komen royokan hadis sampe Al-Qur'an. Iki akeh wong pinter. Aku mari soleh patir konjong rene kan tak live no itu nyong. Gara-gara nyangkol buntut. Iku sing nyoto. Nah saya ket ono M. Tak gawe TikTok, Pak. Iku gak ono sing nekuk, kenceng-kenceng duwike. Yo swayahe bali nang Jawa. Jiwa Jawa, hati Jawa. Saya tidak pernah ngambil sak sen pun duit sing aja. Kayak apa ya? Rokok ya no sing ukokno. Digawakno tamu. Tak omong kosong apa? Nek perkara dunya. Mangono gak doyan duwe pasien. Ini rokok, bojoku gak kalung rokok, gak kalung duit rokok. Malah kok iso didol mana, balik nang aku mana, ya iku batik. Wes, tak jelas itu, apa isin?
Dinya aku kere tak didokno, tak live, tak pecicilno matane tambah. Nah iso-iso video call tambah. Nah aku iseng idan wis suwe. Saya bukan om. Enggak ada namanya raja kere itu enggak ada. Di mana-mana raja itu kaya. Aku tuh wong penggawanku borong wesi tembaga. Nah, biasanya Jakarta senang cangkruk nang Buri Priok ya, taman. Nek transaksi barang. Sing tak umek tembaga nang Jati Asi, Pasar Kemis. Daratan gudang-gudang iki. Gudangku loro nang iki. Makanya saya muncul di YouTube, tak buka, tak bongkar kedoke. Mojok percaya syarat. Bateko banyu, bateko uya, bateko gula, apa meneh rajan arah. Penceng ngon. Danok menungso isok teko mujijat kabeh teko is. Wong nek duwe mujijat isok getorno jiwa raga ati getar kabeh. Lah wong nek duwe mujijat isok ngayomi rakyat merasa tenang, nyaman, tentrem, damai.